Mengejutkan, Kapten Vincent punya 50 bukti video istri selingkuh sampai kamar. Terungkap, alasan Novita kemungkinan selingkuh karena hal ini menyedihkan. Vincent Raditya, atau yang akrab dikenal Kapten Vincent, seorang pilot dan YouTuber, membawa kabar yang mengejutkan soal sang istri, Novita Tjondro, yang diduga selingkuh dengan temannya sendiri. Diketahui, Kapten Vincent mulai dikenal setelah rajin membagikan konten tentang aviasi dan mengundang sejumlah artis. Ia juga aktif memberikan informasi terhadap beberapa kejadian kecelakaan pesawat yang belakangan terjadi. Dalam curhatannya di Instagram Story, pria 36 tahun ini mengunggah salah satu akun yang diduga milik pria yang dinilai merebut istrinya. Kapten Vincent juga menunjukkan bukti salah satu video kebersamaan istrinya dengan si pria yang ia sebut sebagai pebinor, merebut bini orang. Seperti apa? Sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas dari point of view si wanitanya, karena tak tahan setiap hari diberlakukan seperti ini oleh Kapten Vincent. Tidak berdiam diri, Novita Tjondro pun ikut buka suara lewat Instagram. Wanita tersebut sempat posting percakapan WhatsApp-nya dengan Kapten Vincent. Dan ini membuktikan sesuatu, apakah pantas dia melakukan itu. Pertama, bersabar. Lewat IG story Novita Tjondro sempat mengunggah sebuah postingan quote yang membahas soal bersabar dan melepaskan masa lalu untuk berjalan ke masa depan. Kedua, berbohong. Tak sampai di situ saja, Novita Tjondro juga menulis sebuah quote, mulut bisa berbohong, otak bisa lupa, tapi hati tidak. Ketiga, tidak apa-apa. Novita juga sempat memberikan kabar mengenai dirinya, menunjukkan komentar yang mengkhawatirkan soal keadaannya. Novita mengaku kalau dirinya tidak apa-apa. Nah, inilah yang membongkar kedok Kapten Vincent, obrolan WhatsApp. Di postingan IG story berikutnya, Novita menunjukkan percakapan dengan Kapten Vincent lewat WhatsApp. Di obrolan pertama yang diunggah tersebut, tampak Kapten Vincent meninggalkan rumah. Begini isinya. Besok, gua gak tinggal di rumah. Besok gua cari apartemen, kata Kapten Vincent. Kurang sabar apa coba aku sama kamu? Kapten Vincent menjawab, bajingan lo, udah gak usah chatting. Lo tinggal sana, gak usah. Ini rumah kamu kok, jawab Novita. Kelima, curhatan Novita. Novita menunjukkan bahasa Kapten Vincent saat menulis di WhatsApp. Novita curhat, tak tahan tinggal serumah kalau tiap hari dirinya dicaci maki dan dibentak-bentak. By the way, kalian bisa merasakan tidak kalau terus-terusan dalam satu rumah dan selalu diperlakukan begini, dicaci maki, dibentak-bentak, dimarah-marahin, bahkan cuma masalah sepele saja. Keenam, masalah sepele. Novita juga menyebutkan kalau Kapten Vincent gampang marah, bahkan soal hal yang tak penting. Contohnya, soal cukur rambut. Dan cuma masalah cukur rambut saja, sampai marah-marah segininya. Padahal, aku udah ampun-ampun dengan bilang baik-baik. Begini tanggapan layar WhatsApp Kapten Vincent. Cukur rambut aja gak mau. Bukan gak mau, aku habis mandi loh sayang. Masih basah kuyup rambut aku. Cuma bilang habis aku keringin, kan mau pergi. Ketujuh, tanggapan. Dalam postingan lain, Novita menunjukkan kalau dirinya selalu sabar dan baik dalam membalas chat. Kontras dengan Kapten Vincent yang selalu marah-marah. Kedelapan, selalu meminta maaf. Novita lantas mengaku kalau dirinya selalu meminta maaf kepada sang suami, meski Kapten Vincent kerap berlaku tidak baik. Bukannya membela, mungkinlah itu hal yang menjadi alasan Kapten Vincent ditinggalkan istrinya. Sebelumnya, Kapten Vincent sebut sang istri selingkuh. Kapten Vincent tiba-tiba mengunggah konten mengejutkan di laman depan Instagram pribadi miliknya. Ia membagikan tulisan Pray for Pebinor berlatar putih di Instagram story. Ayah empat anak tersebut membahas tentang pelakor dan pebinor. Kata Kapten Vincent, pelakor
akan tetap jadi pelakor. Awas, zaman sekarang itu bukan kebanyakan pelakor. Sekarang sudah naik level jadi pebinor. Laki berondong istri orang. Awas, mau adu status nanti malah keluar video. Pengalaman mengatakan, satu kali pelakor akan selalu pelakor dan akan terjadi lagi suatu hari, kata Kapten Vincent. Di unggahan selanjutnya, Kapten Vincent membagikan foto kebersamaan dengan sang istri dan teman-temannya. Kata dia, istrinya Novita Chondro telah bermain hati dengan pria berondong yang ia kenal. Hati-hati ya, foto bertiga. Kadang bisa teman makan teman loh, ungkapnya. Selain itu, Kapten Vincent juga mengunggah tangkapan layar berisi akun media sosial yang diduga milik pria yang memiliki hubungan terlarang dengan istrinya. Namun, Kapten Vincent tidak memperlihatkan akun tersebut secara jelas. Hanya saja, akun tersebut diikuti oleh istrinya, Novita. Menurut lu, playboy cap kapak ini akan nikahi lu ya? Ini kan pemakan janda. Anak single loh, istri orang juga. Lu kena manisnya doang, ujarnya. Vincent punya 50 bukti video. Tak hanya sampai di situ, Kapten Vincent juga mengunggah bukti CCTV mobil si pria yang disinyalir sedang menjemput istrinya. Yang bikin heboh, Kapten Vincent mengaku memiliki 50 video lain tentang perselingkuhan istrinya. Lihat coraknya. Oh iya, ini tuh baru satu video dari 50 video yang gue punya. Dan gue punya yang sampai ke kamar. Hahaha. Makanya, gak usah bahas bohong-bohong ya. Semua kebohongan jelas kita punya, percuma mau dibela pakai apapun. Ujung-ujungnya pasti ketahuan juga, tutur Kapten Vincent. Padahal, kata Kapten Vincent, dirinya akan memaafkan perbuatan keduanya jika mereka membiarkan membicarakan hal ini secara baik dan meminta maaf. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti terjatuh juga. Padahal gue mau maafin kok. Cuma lu ngomong baik-baik, ngaku maaf ke gue. Gue maafin kok. Ya sudah, biar Tuhan nanti yang balas ya. God bless you, pungkas Kapten Vincent. Bagaimana menurut pendapat Anda?